Hai, jumpa lagi dengan Stasiun Ilmu. Kali ini kita akan membuat gambar seorang anak yang lucu menggunakan Bing Image Creator. Pertama kita buka Bing Image Creator kita, tekan Bing di HP kita. Nah, kita akan masuk ke member area Bing Image Creator. Kita memasukkan teksnya di sini. Kita buka dulu translate. Kita dapat merubah bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau ke bahasa yang lain atau bahasa yang kita bisa atau kita inginkan. Kemana? Kita bisa nanti jadi bahasa Indonesia. Lukisan cat minyak anak laki-laki kecil yang lucu, mata biru, rambut keriting coklat yang berantakan. Celana pendek denim, kemeja krem yang bisa dikancingkan. Sepatu cats duduk di dalam kandang ayam di luar ruangan dengan ayam-ayam di dalamnya adegan. Seekor anak kambing muda duduk bersamanya di pangkuannya, tunjukkan kebersamaan. Ini adalah halaman peternakan dengan background ini ya. Background bunga berwarna-warni tumbuh di sekitar adegan di padang rumput di dekat warna-warna dalam lembut pesona yang menghangatkan hati. Kita akan kita buang yang ini ya. Background adalah halaman belakang. Oke, kita copy. Coba kita masukkan teksnya di sini, pastakan. Dan kita tekan create. Buat kita tunggu gambarnya seperti apa. Oil painting ya, kita lihat. Kita bisa ganti oil painting jadi realistis atau abstrak segala macam. Ini hasilnya seorang anak dengan kambing. Oke, kita bisa download. Tekan download, tekan titik 3 di paling bawah kiri kanan. Oke. Oil painting. Kita download semuanya dan kita dapat men-share atau memposting di media sosial kita. Kita buat kata-kata yang menarik untuk mendukung gambar tersebut atau hashtag yang menarik untuk media sosial kita. Oke. Kita bisa membuatnya. Coba ini kita ganti oil painting, kita jadikan realistis.
pakai listrik. Foto realistis. Foto realistis. Oke, kita create. Kita lihat hasilnya. Kita dapat mencoba beragam macam gaya. Nah, ini kita dapat melihat ini lebih realistis. Tadi cat air, sekarang cat minyak, sekarang cat ini realistis, foto yang realistis. Kita dapat download semuanya dan kita dapat posting ke media sosial kita dengan kata-kata, teks atau hashtag-hashtag yang menarik. Coba kita sekali lagi kita coba dengan 3D ya, foto 3D. Kita ganti realistiknya jadi tiga dimensi. Koma, kita coba kita create. Maka kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Oke, ini ya, kita dapat download. Dan sebarkan ke media sosial kita.